Yang keempat, annaha sababun li kifayatil abdi ma ahammahu kama fi hadis Zaid bin Talha al-Mutaqaddim. Yang keempat, bahwa dengan bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita diberi keamanan, kenyamanan, garansi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Garansi keamanan dan kenyamanan dari apa? Dari apa saja yang membuat kita galau, sedih, khawatir. Maka ini makna umum yang kemudian kadang oleh para kreator sholawat bid'ah ini dikembangkannya dari poin ini, Pak. Pernah baca enggak, atau mungkin lihat-lihat di YouTube, internet? Wah, itu orang dagangan sholawat banyak sekali. Baca sholawat ini 100 kali, baca ini sekian kali tiap pagi dan sore. Ini dagangannya begitu. Khasiat sholawat, sholawatnya itu yang dibuat-buat, tapi khasiatnya itu ngambil dari apa yang ada di dalam sunnah Nabi. Padahal yang di dalam sunnah Nabi itu berarti cocoknya adalah untuk sholawat yang diajarkan oleh Nabi, bukan janjinya Nabi dicocokkan untuk sholawat yang dibuat oleh orang-orang tersebut. Ya, betul bahwasanya dengan bersolawat atas Nabi, Allah akan berikan kita ketentraman batin, diberikan kemudahan ekonomi. Betul, maka bersolawatlah atas Nabi. Tapi solawatnya yang mana? Bagaimana cara bersolawatnya? Ikuti Nabi, karena Nabi yang meresepkan.